Halo, Food Lovers. Ketemu lagi bersama saya Indri dan partner saya Roni. Hari ini kita akan mencoba namanya mie celor. Banyak bilang mie celor ini enak. Jadi kita akan membuktikan apakah benar-benar mie celor ini enak atau enggak. Nah, katanya di situ ada telur. Oh, ada telur. Ah, dan telur-telur itu banyak yang bilang enak juga. Kita akan mencoba apakah benar racikannya mantap pas. Lokasinya, lokasi. Jadi kita sekarang akan menuju ke lokasinya, guys. Lokasinya berada di Jelutung, Simpang Jelutung lebih tepatnya, ini. Oke, Food Lovers, kita sudah sampai di lokasinya, itu telurnya. Di warung kopi Ahen, kita bisa lihat. Kita posisinya berada di Simpang Jelutung. Pas tepat sekali di simpang, sebelahnya ada warung kopi yang lain. Kita akan coba nih. Telur ini yang banyak favorit orang luar kota, termasuk di Jakarta dan di Jambi juga. Oke. Oke, okay, Food Lover, mie celor kita telah datang. Ini macam tahu, Ben. Ini kopi susu apa susu kopi? Bisa dilihat, mantap sekali Food Lover. Dagingnya banyak. Jadi kita ada dikasih bawang goreng, daging, daging sapi, dan ada jeruk nipis, guys. Ada telur. Kita akan coba langsung. Sebelumnya kita akan campur sapinya. Kita akan coba. Jadi coba kita kuahnya, guys. Nah, mantap rasa guysnya, asinnya dan gurih santannya terasa, guys. Kuahnya langsung mantap. Rasa gurihnya, kita coba mie-nya. Nah, mie-nya itu kalau menurut saya pelover pas direbusnya itu pas banget, jadi nggak terlalu lembut, nggak terlalu masih keras juga nggak, jadi sudah matangnya pas, jadi enak sekali dan dagingnya empuk ya, daging kecapnya itu terasa empuk dan terasa manis juga dagingnya. Berarti menurut saya sangat rekomendasi boleh di sini. Berarti sesuai sekali dengan kata-kata orang. Sampai sini jadi favorit untuk yang suka makan mie celor boleh ke sini. Ke warung kopi Ahen dengan Ibu Yuli. Sangat rekomendasi. Jadi sekarang kita akan mencoba minumannya lagi, guys. Saya telah memesan ini kopi susu. Kita aduk. Kita akan coba minum.
terasa, masih terasa kopinya. Jadi memang kalau menurut saya sih, untuk saya takarannya ada pas, cuma susunya nggak terlalu banyak. Jadi kopinya masih terasa dan sedikit susunya juga terasa. Mungkin kalau untuk kopi susu ini tergantung selera guys ya. Tapi kalau menurut saya udah pas banget, enak. Jadi bisa rekomendasi. Oke, followers, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial followers ya. Kita sekarang bersama dengan pemilik tempatnya, Pak Acun. Kita makan tanya-tanya sedikit. Oh, mau tanya, ini sudah berdiri sejak kapan kok ya? Kurang lebih sekitar 60 tahun. Sudah 60 tahun, followers. Sudah lama sekali. Nah, kalau generasi boleh, kedua. Oh, Pak Acun ini adalah generasi kedua. Pertama siapa kok ya? Pertama orang tua. Orang tua? Iya, papa. Nama papanya siapa kok? Akhir. Oh, nama papanya Ahen. Terus diterusin oleh anaknya. Oh, Ahen itu Pak Acun. Iya. Nah, ini buka dari jam berapa kok ya? Dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi guys. Sampai jam 2 sore. Sampai jam 2. Ini setiap hari buka atau gimana? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari buka guys. Lover, dengan kabar dulu tuh bangunnya ini tuh nggak bangunan gedung seperti ini. Itu bangunan rumah kayu. Baru beberapa tahun ini ya guys? Iya, paling sekitar 5 tahun lah. 5 tahun ini baru direnovasi jadi bangunan gedung. Ton. Bangunan kayu itu ramai sekali dari dulu sampai sekarang. Ada nggak orang luar kota yang top-top atau artis kesini pernah makan? Paling orang-orang partai seperti Ruhut Sitompul. Wow, blogger Ruhut Sitompul pernah kesini makan di sini. Ini tempat-tempat orang-orang top luar kota kesini favoritnya. Selain itu kita ada mie celor di sini, juga ada nasi gemuk, ada bakmi. Minuman-minuman ini racikan kok Acun sangat paten guys. Ada yang mau disampaikan kalau? Makan minum di sini dijamin 100% halal semua. Oke, vlogger, daerah sini tempat yang halal, rasanya mantep, bintang 5, harganya kaki 5, vloggers. Sangat bersahabat. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, vloggers. Bye.